Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pengarah sensasi Syamsul Yusof memuji tindakan isteri keduanya Ira Kaza yang mengambil pendekatan mendiamkan diri walaupun menerima pelbagai tomahan dan kecaman netizen sejak mereka mendirikan rumah tangga. Kata Syamsul, Ira mendengar katanya sekaligus tidak mengeluarkan sebarang kenyataan sejak dari mula kontroversi berlaku. Alhamdulillah, isteri nombor dua mendengar kata saya, dia tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan pun, cuba fikir balik, dia tidak pernah keluar kenyataan. Terlalu banyak fitnah yang berlaku, contohnya, mengatakan Ira buat akaun palsu, dakwaan mengganggu pihak tertentu, sejauh mana kebenaran tu? Benda-benda ni kita nak rungkaikan, siasat pasal akaun palsu ni, kita susah nak buktikan, katanya pada satu sidang media khas baru-baru ini. Syamsul menjelaskan, bukannya mahu menyokong isteri keduanya itu, tetapi sebaliknya, hanya ingin merungkaikan kebenaran, selepas banyak cerita tidak benar timbul, sejak dari dahulu lagi. Saya minta maaf, saya kena cakap benda yang betul, kalau isteri kedua saya salah, saya akan cakap Ira salah. Kalau isteri pertama buat benda sama, saya kena tegur juga, ia bukan soal saya nak backup Ira, tidak, ujarnya. Terdahulu, pengarah filem Munafik itu menafikan, dia naik tangan terhadap isteri pertamanya, Puteri Sarah Liana, seperti yang didakwa pelakon itu sebelum ini. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.